Sebanyak RM438,000 diperuntukkan kepada 548 nelayan daerah Melaka Tengah sebagai insentif bagi meringankan bebanan berhubung aktiviti penambakan laut di kawasan tersebut. Esko Pertanian Pembangunan Usahawan Koperasi dan Industri Asas Tani Nur Hizam Hassan Bakti berkata, insentif yang disampaikan itu melibatkan fasa pertama sebanyak RM750 seorang dan baki selebihnya akan diberikan secara berperingkat. Sumbangan fasa pertama ini melibatkan peruntukan sebanyak RM438,000 di mana wang yang akan diagihkan memberi manfaat kepada 584 nelayan di 17 buah pengkalan dengan nilai yang diberikan adalah sebanyak 750 RM. Harapan saya agar bantuan inisiatif yang diberikan ini dapat membantu nelayan meringankan beban kewangan yang ditanggung kerajaan negeri dalam usaha membangun dan menambahkan ekonomi nelayan agar mempunyai pendapatan tetap dan juga lebih tinggi berbanding dengan pendapatan semasa. Beliau bercakap demikian pada majlis penyampaian insentif kepada nelayan daerah Melaka Tengah di Dewan Seri Negeri Air Keroh. Hadir sama Pegawai Kewangan Negeri Datuk Hanafi Zakri dan Pengarah Perikanan Negeri Johari Tim. Tambah Nur Hizam, kerajaan negeri sentiasa berusaha memastikan pembangunan ekonomi nelayan mampu dijana dengan baik dan memperoleh pendapatan tinggi berbanding pendapatan semasa. Jelasnya, melalui pelaksanaan itu, kerajaan negeri akan mempergiat projek aquaculture seperti ternakan kupang, ikan dan pelbagai lagi. Langkah itu katanya termasuk cadangan merealisasikan projek aquaculture seperti ternakan kupang dan ternakan ikan dalam sangka mengikut kesesuaian tempat selain aktiviti agro pelancongan yang dijangka bermula tahun ini. Kerajaan kini lebih komited untuk memastikan pembangunan yang lebih terancang dan teratur serta tidak memberi kesan jangka masa panjang kepada kita semua. Kita semua tidak menolak pembangunan bagi kemajuan negeri yang kita cintai ini. Walau bagaimanapun, kerajaan kini lebih komited untuk memastikan pembangunan yang lebih terancang dan teratur serta tidak memberi kesan jangka masa panjang kepada kita semua. Saya berbesar hatilah, dulu tak ada. Sekarang ni adalah. Jadi mana yang tak boleh jalan tu dapatlah. Dapat sumbangan ni. Jadi pakcik berbesar hati sangat. Saya bersyukurlah kepada Kerajaan Negeri Melaka yang berhatin dengan nelayan-nelayan Negeri Melaka lah. Sekurang-kurangnya dapat bantu nelayan masalah-masalah kewangan lah. Terima kasih, bersyukur dapat juga kita menampung pembelajaran kita yang sedia ada sekarang ni. Memang memerlukan duit pasal enjin saya tengah rosak. Alhamdulillah kan.